Oke, selamat siang. Siang ini aku mau share pengalaman belanja tas Hush Puppies. Oke, nah ini kebetulan ya beli tas Hush Puppies. Kebetulan karena aku pakai XL prioritas dapat voucher beli di apa ya 9 TO 9 9 to 9 apa ya lupa nanti ada ya. Hush Puppies. Tas ini normalnya harganya 1.999.999.000. Oke. Dan di website itu ya 9TO9 929online.co.id itu harganya jadi sekitar 559.000. Nah, dapat diskon lagi 200.000 karena aku pakai XL, atau kalau kita mau daftar sebagai member dapat voucher 200.000, sehingga total aku cuman bayar 359.000 sekian lah. Oke. Tapi tadi main ke mall, di salah satu mall di Kota Depok, lihat Hush Puppies harganya 1 juta. Ya, 999.000 dengan model yang sama persis. Dan saya tanya kepada mbaknya yang jaga, "Mbak, ini diskon enggak?" "Enggak diskon ternyata." Persis saya lihat, oh, persis persis. Kalau kata orang Jawa persis plek. Ini bahannya nilon, enak sih. Enak. Karena ini tas apa? Tas lempang ya. Pertama saya yang berbahan nilon, rata-rata yang lainnya pada bahan kulit. Semua ini saya beli akhir September apa ya? Ya, seperti itu. Ternyata bedanya luar biasa yang online sama offline seperti itu. Jadi ya ini pengalaman aja buat teman-teman. Setiap kita mau beli barang ketemu di offline, di toko, di mall segala macam, searching. Searching perbandingan harganya berapa?